Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Miko Journey. Cocok gayamu. Jadi hari ini adalah video kelanjutan proses pengerjaan rumah kami. Di video yang teman-teman lihat ini adalah penampakan atap spandek yang kami kolaborasikan dengan rangka seng. Sengnya seng bekas peninggalan Majapahit. Peninggalan rumah kami yang sebelumnya jadi sebagian atap seng rumah kami itu sengnya masih banyak yang layak pakai. Daripada terbuang percuma, maka kami gunakan sebagai atap teras sehingga menciptakan kesan elegan yang berkarat. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan tangga depan rumah. Tangga yang kami pakai, yang kami gunakan rencananya dibuat dengan model Eropa klasik yang dipadukan dengan semen murni, semurni embun pagi yang menyunjukkan hati bagi para penonton channel kami. Amin. Tidak lupa sekalian ditanamkan bulu alis, ditanamkan pipa paralon yang mengalirkan air sampai ke Meksiko. Ini pipa bukan sembarang pipa. Pipa ini kami datangkan dari Ukraina. Jadi rumahnya Bapak Zelensky yang duda itu yang hancur, kami ambil pipanya, kemudian kami bawa ke Indonesia untuk kami rangkaikan dengan lem sehingga tercipta instalasi pipa yang menyejukkan mata hati dan mata batin. Dan dilanjutkan dengan proses pembuatan pintu tralis untuk toko kami yang ada di depan rumah. Nah, pekerjaan ini dilakukan oleh Bapak Ronald. Jadi ceritanya Bapak Ronald ini adalah sepupu tiga kalinya Tony Stark. Jadi dulu Tony Stark ketika sepi job, belum terkenal, masih pedagang koran, ketika dia nggak ada job, dia ikut dengan Bapak Ronald ini. Jadi Tony Stark belajar ngelas mesin, ngelas baja, ngelas rumput, ngelas macam-macam dari Bapak Ronald ini. Jadi dulu Bapak Ronald pernah cerita bahwa Tony Stark itu sempat magang di rumahnya, di tempatnya, di bengkelnya selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu Tony Stark belajar segala macam mengenai pengelasan. Dan sebelum Bapak Tony Stark itu dikontrak oleh Marvel, jadi Bapak Tony Stark itu sering tidur di rumahnya beliau, ngutang rokok, minum kopi, makan nasi, makan sayur, makan ikan, makan segalanya. Sebelum dilirik dan diculik oleh para gerilawan Afghanistan, Tony Stark sempat nginap di rumahnya beliau. Terima kasih yang sudah menonton, walaupun narasinya sering nggak nyambung, tapi ya nikmatin aja. Jangan lupa like, comment, subscribe video kami, dan share sebanyak-banyaknya. Yang paling banyak share, nanti saya kasih celana 2 pieces.